dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ya Tuhan, tekukanlah langit-Mu dan turunlah. Sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Lontarkanlah kilat-kilat dan serahkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panah-Mu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tangan-Mu dari tempat tinggi. Bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gambus 10 tali, aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja, dan yang membebaskan Daud, hamba-Mu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka, dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh, mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita sarat, semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran, dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya dialah Tuhan.